Waduh, gak ada duit nih gue. Mana ntar malam pengen ke Holy Wing beli wedang jahe sama nasi kucing sayur tempe tuh kalau ada. Sate telur puyuh, Om. Nah, tambah itu tuh. Eh, lu siapa? Main nimbrung aja dialog orang. Aku adalah ayahmu. Ayah? Apaan sih bocil? Lagi dong. Pergi sana lu. Lu gak tahu gue preman di sini. Pergi kemana? Aku gak punya rumah. Beliin dong, Om. Beliin gundulmu. Gue aja tidur di emper toko, minta beliin rumah ke gue lu. Wah, miskin lu. Beliin rumah aja gak mampu. Cuh. Apaan sih? Anak siapa sih lu? Aku anakmu. Bukan. Ya udah kalau bukan. Awas lu ya, kalau balik sini lagi gue bumbuin pala lu. Bumbu apa, Om? Apa kek, balado? Enak rendang, Om. Lu mau disiksa apa nawar sih? Wah, kacau nih orang nih. Om, ngapa balik lagi lu? Om kan nyuruh aku pulang ya. Rumahku kan di sana. Ngapain aku jalan ke sana ya? Ya mana gue tahu. Bocah kok ya. Eh, nih gue preman nih. Jangan buat mainan. Gue kepret juga lu, Dil. 10.000 ada, Om. Buat apa? Buat ongkos naik angkot. Emang rumah lu jauh? Enggak, tuh belakang bangunan ini. Terus ngapain minta ongkos naik angkot? Muter-muter dulu, Om. Goblok. Cepetan 10.000. Gak ada. Nih gue yang preman, ngapa gue yang dipalak? Wah, pengen diramein nih. Gak mau kasih 10.000. Ramein apaan? Gue yang pegang wilayah sini, Om. Kenalin nih, Wahyu Pitak bukan kaleng-kaleng. Kecil-kecil begini, gue serem. Bang, beli. Serem apaan? Ah, mang sampuk nih, pas lagi gak ada duit gue. Pulang kerja nih, wedeh. Gak liat ada orang apa ini? Main tabrak, main injek aja lu. Hah? Oh, hey, apa mas? Gua ditabrak, lu injek, preman nih. Bagi duit, kalau lu gak bagi duit, lu gak boleh lewat sini. Lah ini udah lewat. Lu gak boleh lewat sini. Tapi saya mau pulang. Lu gak bisa pulang kalau lu gak ngasih gue duit. Rumah lu jauh di sana kan? Enggak, rumah saya di belakang bangunan ini nih. Ya ngapain lu lewat sini? Muter-muter dulu mas. Goblok! Ayah! Oh, pantesan bapaknya nih bocah. Salah orang! Aku anakmu, beliin rumah dong. Kak Seto mohon maaf, nonjok nih bocah boleh gak ya? Eh dek, lu belum bayar. Main lari aja lu. Nah iya. Lu nggak kenal dia? Enggak bang, lu bukan bapaknya? Bukan. Kok rumahnya sama di sana? Ya udah sekarang rumah saya di sana. Gampang amat pindah rumah, main tunjuk doang. Abang siapa sih? Preman. Bagi duit. Nih gini ya bang ya, nih kita ngobrol dulu enaknya sambil duduk nih. Ya udah ayo. Jadi saya tuh baru dipecat bang. Kalau duduknya begini, lu yang enak, gue kagak. Hah? Wahehehe, turun anjing. Saya tuh habis dipecat. Kayak kuda dong. Itu dipecut. Lu bikin salah kali jadi dipecat. Saya nggak bikin salah. Saya bikin kopi, bang. Saya kan OB. Enggak. Maksudnya lu dipecat gara-gara ngelakuin kesalahan fatal kali, Burhan. Kok tahu nama saya? Hah? Padahal lu ngarang gue. Kayaknya kita ngobrol mulai nyambung nih, mas. Mas mau nggak jadi istri saya? Apaan sih? Ini perkara mau malak ngapa jadi duduk nyantui begini kayak ngobrol bareng temen tongkrongan, anjing. Ya udah saya pulang. Wes, preman nih, mau dilangkain aja. Apa sih mas? Duit! Berapa? Gocap kek. Buset banyak amat, gaji saya aja sehari cuma 20.000. Kerja apaan lu dapat 20.000 sehari? Kerja saya bikin ini bang. Bikin apaan? Bikin rugi perusahaan. Aih! Makanya dari 100.000 sehari dipotong ganti rugi jadi 20.000. Wuuu, berarti elu yang ngehe. Yaudah sini 20.000. Lah, ntar saya makan apa kalau dipalak semua? Yaudah 19.000 sini. Lah, disisain 1.000 makan apaan ya? Beli ciki makan pakai nasi sono. Jangan abang. Oh, lu berani sama preman. Gue tonjok juga lu. Saya teriak nih. Teriak aja dipikir gue takut. Bener saya teriak ya? Iya. Sebenarnya saya adalah Tarzan. Ah, tai lah.